Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribunars. Di area Pantai Tanjung Pandang, Belitung, terdapat rumah makan baru yang menarik untuk dicoba, yakni The Sion Food, Tribunars. Di tempat makan yang satu ini, Anda bisa menikmati puluhan menu lezat khas Belitung. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau, Tribunars, yakni mulai dari Rp30.000 saja. Dan untuk mengetahui menu apa saja yang ditawarkan, serta kelezatan menu yang ada di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Bisa Ariandi dari Pos Belitung. Silakan rekan Bisa. Baik, rekan Ariska, betul sekali memang di kawasan area Tanjung Pendam, Tanjung Pandan Belitung merupakan daerah pantai. Pada kemarin Senin 24 Oktober 2022 sudah ada rumah makan baru yang menunya sangat berbeda dari rumah makan yang ada di area tersebut. Menu yang tersedia di rumah makan The Sion Food itu adalah menu makanan lokal khas Belitung seperti gangan darat, kemudian ikan jebong tumis, kemudian ikan pais ataupun pepes, kemudian kerang-kerangan makanan khas Belitung, kemudian berbagai macam makanan laut lainnya yang ada di Belitung. Nah, rumah makan ini sangat mudah sekali ditemukan oleh masyarakat maupun wisatawan yang nantinya ingin berkunjung ke area kawasan Pantai Tanjung Pendam, yaitu berada tepat di sebelah kanan ketika kita masuk ke pintu gerbang Pantai Tanjung Pendam tersebut. Harga yang ditawarkan juga menu yang ditawarkan untuk rumah yang tersedia di rumah makan The Sion Food itu yaitu mulai dari harga Rp30.000 hingga terhingga tergantung dari makanan yang kita pesan. Kemudian juga rumah makan ini baru sekitar 10 hari dibuka oleh owner yaitu Ahmad Fajri ataupun Panji, dan memang ia membuka rumah makan tersebut dimulai dari hobi memasak yang memang sudah sering dilakukannya oleh bersama teman-temannya setiap pekan di Belitung. Dan memang nama The Sion Food ini sebelumnya sempat populer di kota Bandung, Jawa Barat, dan sempat vakum dan dibuka kembali di Belitung. Owner The Sion Food, Ahmad Fajri ataupun Panji, mengaku bahwa sengaja membuka rumah makan dengan menu spesial makanan khas Belitung ataupun makanan kampung khas Belitung ya, karena Belitung merupakan daerah ataupun tempat tujuan wisata yang KUKM-nya harus dipopulerkan dengan nama-nama lokal ataupun makanan-makanan khas lokal. Maka dari itu, Panji sendiri memilih untuk membuka rumah makan dengan ciri khas masakan Belitung tempo dulu. Dan sejak 10 hari dibuka, memang rumah makan ini cukup ramai ataupun cukup sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar ataupun warga dari Pulau Belitung sendiri. Dan bukanya rumah makan ini mulai dari jam 10 pagi hingga malam pada jam 10 malam. Dan masyarakat yang ingin memesan makanan juga bisa melalui nomor ataupun datang langsung melalui ke lokasi dan diantar ke rumah ataupun tempat tujuan yang diinginkan. Begitu Ariska, kembali ke studio. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.